Bagi ingat. Ingatan apa, Kang Darmo? Anaknya itu baik dikasih kerja sebab terlibat nakal pada kawan-kawan. Itu kan saya punya anak, sudah besar. Buat apa Kang Darmo turut campur lagi sama dia? Dia tidak lama lagi, dia tentu akan tahu dirinya. Ya, kalau tak dapat saya bagi ingat, nanti di sewaktu masa, kawan-kawannya itu benci sama dia. Jol, ayo tuh Mbak Cile, mari bilang sama dia. Ayo. Kan anak-anak sudah datang. Inilah dia, lain tidak begini. Wah, amat jahat. Wah, amat jahat. Nanti saya dibawa lari. Nanti. Mbok boleh uruskan. Tapi ngomongnya satu-satu, jangan rame-rame. Mbok bingung. Mbok timpari amat ketawakan saya. Ketawa saja kan tidak apa, Tonae. Bukannya sakit. Nah, kau cakaplah. Mbok amat pecah kemulung saya. Nanti mau cilik ganti anak ya, jangan susah. Ganti yang baru mau? Iya. Bila kita pulang, nanti mau ambil ganti yang baru. Balik ya, balik ya mau. Baik mak. Mau cilik, amat jahat, colong kancing saya. Kok kancing saya dibawa lari amat? Nah ini dia. Jangan percaya sama budak-budak ini mak. Semuanya omong kosong. Masa kan saya curi kancing-kancingnya? Kan aku menang. Mana? Kau bawa aku menang. Mana? Menang. Apa kau cilik? Kancing yang hilang itu nanti buat cilik belikan yang baru ya nak ya. Betul. Ya Dor. Kancing yang ya. Tapi awas mat, kalau kau keluar, aku hantam kau. Jangan main sama dia. Mari ya. Kita balik. Mat, amat bukan curi kancing budak-budak itu. Amat menang main. Sudah, aku sudah bosan sama kau punya kelakuan yang begini jahat, nakal. Mak, geramat bawa ini, Mak. Sudah, aku tidak mau ditolong sama anaknya begini jahat. Tapi, Mak. Diam. Tutup kau punya mulut. Ahmad, apa kau betul pecahkan buyung airnya budak perempuan itu? Tidak. Ahmad tidak pecahkan. Dia jatuh. Sebab itulah pecah buyung airnya. Bohong. Memang kau pintar menjawab. Baiklah. Kalau Mak tidak percaya, Mak tak sayang Ahmad. Ahmad, kau ini sudah cukup besar. Sudah cukup temponya mesti mencari sendiri. Harta kita yang ada sedikit-sedikit sudah habis Mak jual buat untuk kita makan hari-hari, Mak.
makanan yang ada ketinggalan. Satu keris saja. Keris? Kenapa Mak simpan keris? Nah, itulah. Kau tidak tahu. Dulu, sebelum kau punya ayah meninggal dunia, dia ada pesan. Itu keris, kalau kau sudah besar, disuruh kasih buat kau. Oh, jadi keris itu untuk Amat? Iya, nanti Mak ambilkan ya. Baiklah, Mak. Nah, ini dia kerisnya. Ini keris, biarpun buruk rupanya, tapi mahal harganya. Sebab pemberian seorang pendeta kepada ayah kau di waktu dulu. Barang yang begini buruk, jadi hadiah. Jangan menghina sama ini keris. Sudah, mari cuci tangan kau. Mari kita pergi makan. Wahai anakku, keris itu adalah keris berhikmat. Simpan dan peliharalah baik-baik. Di mana-mana kau pergi, bawalah bersama-sama. Tentu anakku akan mendapat bukti-buktinya. Pergilah meluaskan pemandangan, merantau ke negeri yang lain-lain. Bapak, kemana Amat mesti pergi? Amat? Kenapa, nak? Kenapa? Mimpi? Mengigo, ya? Ya, ya. Amat bermimpi, Mak. Bapak datang. Bapak datang? Ya. Dia bilang, keris ini, keris berhikmat. Dan dia menyuruh Amat merantau ke lain-lain negeri. Katanya, jika Amat pergi, Amat akan besar. Nah, makanya Mak bilang, jangan suka disia-siakan ini keris. Pada pikiran Amat, elok Amat pergi merantau hari besok, Mak. Ya, baiklah. Kau pun sudah besar. Cuman Emak pesan, kalau kau pergi, kau jaga ini keris baik-baik. Jangan sampai hilang. Baiklah, Mak. Maaf ya saudara, saya juga minta maaf. Saudara tahu di mana kapal ini mau pergi? Inilah yang sedang saya pikirkan. Saudara tahu? Kalau saya tahu, masa akan saya tanya. Saudara mau pergi kemana? Saya pikir saya mau mencari saya punya abang. Di mana? Saya tidak tahu. Saudara mau pergi mana? Saya juga tidak tahu kemana mau pergi. Kalau begitu sama-sama tidak tahu. Tuan mau bikin apa sama saya? Kamu? Ya, saya mau kerja. Tapi tuan ini siapa? Aku nak pada kapal itu. Oh, aku mau pakai orang sekarang. Nahoda. Ya, saya mau kerja tuan. Tapi tuan mau belayar ke mana? Ah, jangan takut belayar. Mau tidak mau? Ya, saya mau tuan. Saya juga mau tuan. Mau tuan? Pernyataan resmi Kerajaan Negeri Mesir diberi ketahui selalu dirasuki oleh sehingga menjadikan tuan putri itu hilang pari. Sis boleh mengobatinya dan menghalaukan jin itu dari negeri ini akan dikurniakan hadiah yang tidak ternilai harganya. Tuan, pekerjaan kau ini sangat berbahaya. Sudah banyak orang mengobatnya. Semuanya mati. Ini semua perbuatan jin yang dahsyat itu. Hati-hati. Hamba tidak takut, Datuk. Jangan khawatir. Dengan ini obat asli dari Jawa.
hamba boleh bakar hingga menjadi abu. Baik, mari. Beta sudah jemur dengan percobaan-percobaan sihir yang hendak menawarkan putri Beta. Sekarang, Beta sedia menghadiahkan separuh daripada kerajaan ini kepada sesiapa juga yang boleh menawar dan mengobati tuan putri Beta, serta mengeluarkan jin dari negeri ini. Ampun tuan, Patik pohonkan supaya tuan ku tarik kembali dengan cadangan ini, karena tuan putrilah yang akan menggantikan tahta kerajaan ini. Tidak! Beta akan jalankan cadangan ini. Beritahu kepada rakyat sekalian dari hal hadiah-hadiah ini. Jalankan perintah. Menyunjung perintah tuanku. Pukul canang, beritahu kepada rakyat. Baik, Dato. Sultan, siapa-siapa juga yang boleh mengobati Tuan Putri Nilam ini dan membunuh jin itu orang akan mendapat hadiah separuh daripada negeri ini. Ahmad, ini satu peluang baik buat kau. Cobalah sebab kau ada mempunyai keris sakti. Ya, tetapi saya khawatir, Jaiman. Masalah saya percaya. Kalau tidak, Iya, tapi mana tahu nasib kau baik boleh jadi sultan dan aku boleh jadi menteri besar. Menteri. Mari sini tuan-tuan dan jodoh-jodohnya. Melihat pertunjukan dan permainan yang luar biasa. Ahmad, mari kita pergi lihat pertunjukan itu. Mari. Mari tuan-tuan, mari tuan-tuan. Cepat, cepat, cepat. Jangan sampai kehabisan tempat. Ini permainan tidak menarik hati, Jaman. Mari kita pergi makan. Kita lihat kan luar biasa. Nantilah dulu. Tengoklah sebentar. Ini kan luar biasa. Luar biasa. Silakan ke depan. Silakan ke depan. Silakan ke depan. Jangan sampai kehabisan tempat. Ini permainan lebih bagus. Lebih bagus. Lebih bagus. Jaman, kita sudah terlalu lapar sekarang. Mari kita pergi. Ayo. Nantilah. Marina. Besarkan makan. Kanda, marilah bermain di kebun bunga. Kanda selalu berjalan sendirian. Kanda, Adinda suka berjalan sama-sama Kanda. Beta tidak pernah jalan sendirian. Tinggalkan saja Beta di sini, karena badan Beta sangat letih. Sayang, tinggal di sini. Tuan Putri, Adinda Tuan Putri mesti tahu kita mau berangkat keluar. Jangan khawatir, Adinda kedua tidak tahu apa-apa.
pada pikiran Patik. Jangan kita berangkat keluar. Kalau kita keluar, kita akan mendapat susah. Beta juga tidak mau pergi. Tetapi Beta mesti pergi. Ini semua perbuatan jin itu. Allah saja yang tahu bila Tuan Putri akan mendapat selamat dari jin itu. Shh. Ada orang datang. Mari kita lekas berangkat. Betul hati hamba kerana Datuk datang pada masa ini. Jom, bawa makanan yang enak buat Datuk. Baik. Mohon diri, Datuk. Hei, mari sini. Berapa lama kami mesti menunggu di sini? Harap maaf, Tuan. Datuk baru saja datang. Jadi terpaksa saya pergi sambutkan kedatangan Datuk dahulu. Tunggulah sebentar. Datuk, apa? Biarkan dia menunggu di situ. Kami terlalu lapar sekarang. Bawakan makanan untuk kami terlebih dahulu. Baik, Tuan. Baik, Tuan. Lekas! Yeah.
manisku. Jangan berbahasa terlalu kasar terhadap Datuk. Pergi dari sini, binatang! Hei, kau! Lepaskan dia pergi. Jikalau tidak, cabut sendi kau. Jangan ganggu aku. Hei, tentara, tanggap sama dia dan kasih aja cukup-cukup. Nanti dulu, kau tidak boleh tangkap aku punya kawan. Tangkap sama dia. Baik, saya boleh ikut. Nah, tangkap. Jalan. Apalagi? Coba lihat tuh, Pain. Bagus, Bang. Bunganya yang besar-besar tuh. Kalau marginal pakai, manis sekali, Bang. Ada-ada saja kau nih. Baiklah, kalau kau berkenan, pergilah beli. Nah, ini uangnya. Abang nak pergi. Mari lah sama-sama, Abang. Abang tak boleh, sebab abang ada perlu nak menjumpai anak Datuk Menteri di kedai sana. Pergilah kau. Tuan Putri, kenapa terlalu lambat? Mari kita segera kemari. Kalau kasih 10 rupiah, saya ambil. Kalau tak kasih, sudah. Tidak, 25 sen untuk Cesiti. Ayo, datang Cesiti. Sejakar, kenapa ditangkap suami saya? Apa ini suami Cek? Iya. Cek ini siapa? Saya tidak kenal. Bukan saya suaminya. Memang betul abang ini suka bikin malu tengah halayak yang banyak. Saya ini barangkali salah lihat. Salah lihat apa? Apa abang pikir abang sedang kalian pakaian saya tidak kenal? Saya berani sumpah. Belum pernah lagi saya kawin. Belum pernah kawin? Sudahlah bang, jangan bikin ribut di sini. Nanti orang bilang apa sama kita nanti. Harap maaf, Cik. Saya percaya Encik ini tersalah anggap. Dia ini teman saya, masih belum kawin dan bukannya suami Encik. Lain kali lihat baik-baik ya Encik. Ayo jalan. Ke pengadilan nanti abang baru tahu di sana. Ayo, ayo. Sudah beberapa kali aku beritahu kepada kau, jangan suka bergaul kepada orang yang tidak tentu. Ini hal jika diketahui tuanku, tentu jahanam sama sekali kita. Bagaimana kau menjaga kita, aku punya anak? Tetapi Datuk... Diam! Harap maaf, Bapak. Dan sekarang Rasyid mengerti segala-galanya. Juga Rasyid tidak akan melanggar apa nasihat Bapak. Izinkan Rasyid keluar, Bapak. Penjaga, izinkanlah saya masuk ke dalam. Saya mau ajar betul-betul suami saya itu. Udah tukar lagi pakaiannya. Tukar pakaian? Yang kau ini bikin apa datang di sini? Saya mau kemukakan soal kita berdua kepada pengadilan. Tetapi abang sekarang baru mau mengaku. Mengaku apa kau ini? Alah, pura-pura bodoh. Kenapa abang tadi jatuhkan air muka saya di depan penjaga? Jatuhkan air muka kau? Jangan jadi bodoh. Merepek saja kau ini. Dato, inilah orangnya yang memukul anak Dato. Oh, kau jadi jago. Berani memukul aku punya anak. Datuk, hamba tidak sekali-kali berniat hendak memukul Datuk. Tetapi, hanya hamba melepaskan penari itu daripada tangan yang kejam. Iya, Datuk. Benar. Binatang, apa kau tahu hukuman yang aku akan jatuhkan atas perbuatan kau yang keji itu? Peman, kenapa kau berpakaian secara begini? Siapa yang menangkap kepada kau? Penjaga, bebaskan ia. Datuk, hamba
Bukan. Yang mana satu antara kamu kedua ini, Paiman? Hambalah yang sebenarnya, Paiman, Datuk. Datuk, sebetulnya baru datang dari Jawa. Nama hamba Jaiman. Jaiman, ini saudara hamba, Datuk. Kami telah dilahirkan sembar, tetapi hamba meninggalkan Jawa telah lama. Apa kabar, Jaiman? Kabar baik, Bang. Wahai rakan yang betul ya, sayang mukanya itu ditutup. Luar biasa. Macam bidadari. Ya, tapi sayang pula kiranya kalau saudara menjadi seorang mambang, dapatlah melawat bidadari itu ke syurga. Ya, apa salahnya jika ada panggilan? Panggilan? Besar hati. Tuan, Nolilara mau ketemu. Dan anda mengucapkan terima kasihnya kepada Tuan sebab menyelamatkan dia tempoh hari dari anak Datuk Menteri. Apa sudikah Tuan ketemu dengannya? Ya, saya akan ketemu dengannya. Ahmad, nampaknya panggilan kau dari surga ini sudah sampai. Pergilah lekas, jangan buang tempo lagi. Baiklah, Jaiman, tunggu saya di sini ya. Boleh, pergilah. Ahmad, jangan lama ya. Dan sampaikan salam saya juga. Masa Tuan, sila duduk. Terima kasih. Tahu sama saya, bagaimana Tuan boleh lepas daripada tangan anak Datuk Menteri itu? Saudara daripada teman saya, kaki tangan anak Datuk Menteri.
Jadi kami telah dilepaskan. Saya suka hati betul karena Tuan sudah lepas. Siapa nama Tuan? Saya mengucap banyak-banyak terima kasih karena Tuan sudah melepaskan saya dari tangan penganut itu. Nama saya Ahmad. Dan saya harap ucapan Nona itu terima kembali karena pertolongan saya tidak seberapa. Pertolongan biasa saja. Dengar kabarnya hari besok hari kerayaan Sungai Nil. Apa orang dari luar negeri boleh bersama-sama merayakan? Oh ya, ya, hari raya kebangsaan kita. Orang luar negeri juga boleh pergi di sana. Jika kalau begitu, saya suka pergi bersama-sama merayakan hari besok. Terima kasih, Nona. Begini, hari besok tunggu saja saya di sini. Kita boleh pergi bersama-sama di sana. Ya, saya hargakan panggilan Nona itu. Terima kasih. Jangan lupa ya. Selamat tinggal. Tidak. Selamat jalan. Ahmad, apa yang kau buat di sini begini lama? Bikin aku khawatir saja. Ada-ada saja. Khawatir saja. Tentu, karena di sini banyak seher. Nanti kalau kena sehernya merayap macam tikus, baru tahu. Kau lah yang jadi tikus. Aku jadi kucing. Baik, mari kita pergi. Cantik. Manis betul kau. Comel pula hari ini. Marjina. Ya, Bang. Selama ini aku lihat berhias saja kau hari-hari. Ya. Saya untuk menyukakan hati Abang. Apa Abang tidak suka saya begini, Bang? Untuk menyukakan hati aku, apa untuk menyukakan hati budak-budak itu? Kenapa Abang bersangka begitu? Apa Abang cemburu? Aku bukan cemburu, tetapi aku kawin dari semenjak kau anak dara. Itulah, pria salah, berpakaian salah, lain tidak, cemburu saja di dalam hati perocok. Serba salah, begini salah, begitu salah, cemburu saja. Kalau dengar orang kan malu. Apalagi itu? Ya, sampai habis. Sudahlah. Abang? Dari mana saja kau orang berdua sampai jauh malam begini? Penat aku menunggu. Harap maafkan kalau terlambat. Kami pergi di pasar, lihat-lihat di sana. Ke pasar lain tidak. Mari pergi makan. Marjina? Marjina, siapkan makanan. Jangan susah, Bang. Kami baru saja lepas makan di kedai. Makan saja, Bang. Apalagi nih, sudah-sudahlah. Perangai semacam inilah, Abang tidak suka. Selalu mau makan di kedai. Duduk. Baiklah, terima kasih, Bang. Abang, bolehkah Abang ceritakan bagaimana ida-idapan penyakit Tuan Putri Nilam itu? Begini, Ahmad. Sebenarnya penyakit Tuan Putri itu sangat ganjil dan berbahaya. Sebab selalu saja didatangi jin. Banyak sudah orang-orang pergi mengobatnya. Abang sendiri pergi. Tetapi, bila teringat, serem. Hampir-hampir Abang mati dicekik. Apalagi macam kau. Abang, bolehkah Ahmad dapat peluang untuk mengusir jin itu? Ahmad tidak gentar. Ahmad ada sihir, Bang. Ahmad. Yeah.
berkorban pada ibunda, sesama berkorban untuk negara, supaya bahagia sepanjang masa. Sekalian rakyat dapat setia, tunai kewajiban pada ibunda, sesama berkorban untuk negara, supaya bahagia sepanjang masa. Indah sungguh segenap pandangan, udara bernafas dengan nyaman, aman dan makmur berkekasan. Hari bahagia kita sekalian. Indah sungguh segenap pandangan, udara bernafas dengan nyaman, aman dan makmur berkekasan. Kita sekalian sungguh gembira menyambut keramaian hari mulia. Di sungai air bersukaria, hidup sekutu kasih mesra. Kita sekalian sungguh gembira menyambut keramaian hari mulia. Di sungai Nil bersukaria, hidup sekutu kasih mesra. Ya Allah Tuhanku Rabbi, alhamdulillah ucapan kami. Ya Allah Tuhanku Rabbi, alhamdulillah ucapan kami. Ya, saya juga begitu. Tapi saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri saya pada hari besok. Kenapa? Saya telah berjanji untuk mengobati Tuan Putri Nilam. Jika sekiranya saya tidak berjaya, tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri saya. Saya berdoa mudah-mudahan Tuan berjaya. Apa Tuan sudah biasa melihat Tuan Putri Nilam itu? Tidak, belum pernah Dilara. Saya tidak hiraukan kecantikannya itu. Saya tetap cinta dan kasih pada Dilara. Dan saya akan tidak merubah percintaan saya lagi. Apa betul? Ya. Baik, Dilara pegang perkataan ini. Saya harap Dilara boleh melihat hati saya. Sebagai pertandaannya, terimalah cincin ini. Ahmad! Saya mau sembunyi di sini. Tapi tolong, jangan kasih tahu perempuan yang gemuk itu ya. Elah, macam aku tak nampak. Hai, ini dia. Marilah saya. Tolong, biarkan saya sendiri. Paiman. Dato, apa kau sudah beritahu pada orang Jawa itu? Apa dia, Dato? Kan aku sudah kasih tahu pada kau. Jika ia berjaya mempergi Tuan Putri itu, ia mesti tinggalkan ini tempat dengan lekas dengan hadiah-hadiah yang aku akan berikan kepadanya. Oh ya, sudah, Dato. Hamba sudah beritahu segala-galanya. Dan lagi, menurut pendapatan hamba, Ahmad itu sekali-kali bukannya mencintai pada Tuan Putri. Bagus. Terima hadiah untuk kau. Terima kasih, Dato. Tetapi, jika cinta-cintaku nanti tercapai, lebih daripada ini aku beri kepada kau. Iya, Dato. Jangan khawatir. Cinta-cinta Dato itu pasti berjaya. Ingat, Paiman. Jalankan tipu muslihat. Agar ia sekarang mungkin meninggalkan ini negeri. Insya Allah, Dato. Dato!
atau dua orang mau berjumpa. Benarkan ia, Mas. Ayo, Datuk. Datuk, pada pikiran hamba, inilah Ahmad yang mau mengobat Tuan Putri. Boleh jadi. Dilara, Tuan Putri. Iya, saya pikir ini keris biasa. Rupanya keris sakti. Tuan Putri. Tuan Putri telah selamat dari berbahaya jin itu untuk selama-lamanya. Siapa nama anak muda? Harap diampun tuanku, nama Pati Ahmad. Harap dilorongkan masa tetapi tuan untuk mohon kecil di istana petang ini. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Insya Allah, tuanku. Thank you.
Saya berdiri sebagai wakil daripada Duli Yang Maha Mulia Sultan untuk mengucapkan sepatah dua kata. Sebenarnya, ketika ini adalah satu ketika yang tidak dapat kita lupa-lupakan karena Tuan Ahmad telah berjaya menyelamatkan Tuan Putri. Keselamatan Tuan Putri berarti keselamatan kerajaan ini serta Duli Yang Maha Mulia Sultan. Dan sebagai menepati janji kan dahulu, Duli Yang Maha Mulia Sultan setuju memberikan setengah daripada kerajaannya ini serta suka menerima Tuan Ahmad menjadi menantunya sebab Tuan Putri sangat cinta kepadanya. Sangat suka cita Patik mendengar titah Duli Yang Maha Mulia itu. Tetapi kita mesti ingat, jangan lupakan kata-kata pendeta yang telah lalu itu. Oh, maksud Datuk, barang siapa yang mendapatkan batu nilam yang berhikmat itu akan dijodohkan dengan Putri Duli Yang Maha Mulia Sultan? Ya, saya percaya Datuk Ahmad pasti boleh mendapatkan batu nilam itu. Tetapi, mustahil boleh mendapatkannya. Datuk, saya bersedia mendapatkan batu nilam itu untuk Tuan Putri Nilam. Harap beri tempo kepada saya selama satu bulan. Sabas, Tuanku. Izinkan ia berangkat. Harap tunggu, Tuan. Sebentar lagi Tuan Putri akan datang. Terima kasih. Permisi. Apa sudah lama tunggu di sini? Baru sebentar. Sila duduk. Beta berutang budi kepada Tuan, karena Tuan menyelamatkan beta daripada jin-jin yang dahsyat itu. Jin-jin? Apa masih ada lagi? Kan Patik sudah bunuh. Ya, masih ada lagi. Tetapi, yang ini satu suka ada berjalan-jalan di sini. Di mana dia ada sekarang? Biar Patik jadikan habu sebelum Patik berangkat. Jangan terburu-buru, sebab dia itu tidak berbahaya sangat. Petra, Tuan berangkat dari sini, sebab Petra tidak mau kepada Patik itu. Oh, jadi Tuan Putri khawatir kalau Patik kecewa dalam pengalaman ini. Apa Tuan Putri cinta kepada Patik? Tuan belum minta isi siapa juga. Ya, Patik sedang mencintai seorang nona yang manis, rupawan. Serupa betul dengan Tuan Putri. Juga dia memakai cincin serupa dengan cincin Tuan Putri. Di mana nona itu sekarang? Siapa nama dia? Yang pertama kali Patik ketemu di warung makan. Kalau tidak salah, nona itu ada di sini sekarang. Oh, Dilara, Tuan Putri, jangan khawatir. Doakan pemergian Patik. Mudah-mudahan Pati akan kembali dengan membawa hasil yang baik.
Ahmad, tolong berhenti dulu. Saya sudah tidak tahan lagi. Aduh. Aduh, sakitnya. Aduh. Alah, lagi sedikit aja, Iman. Sudah dekat ini. Berhenti di sini. Di mana kita mau menginap pada malam ini? Apa kau bilang? Berapa kali kau sudah bilang dekat-dekat? Lama-lama saya mampus di atas kuda. Tidak, saya mau berhenti di sini. Aduh. Ya, tapi kau sendiri bukannya dapat tentukan berapa jauh lagi kita mesti tuju. Macam memburu, rusak saja dalam hutan. Tidak berhenti-berhentinya. Terus saja. Aduh. Ya, saya tahu Cak Eman capek. Kan sudah jauh kita berjalan. Tetapi, Cak Eman, coba lihat di sana. Ya. Itu tempat bagus untuk kita menginap pada malam ini. Oh iyalah, mari kita pergi sana. Tetapi saya tidak tahan lagi tunggang kuda lah. Pergilah kau dulu, biar saya jalan kaki saja. Kesian. Aduh. Kau sedap saja tidur. Aku kesakitan. Inilah karena mengikutkan kau. Tak tentu arah nak dituju. Lama-lama aku mampus di sini. Aduh. Ahmad, tidurlah. Ini kita tidur dekat kuburan. Apa pula ini? Coba lihat itu. Bangunlah, Ahmad. Janganlah ganggu, Cak Eman. Kan kita masih laut jauh lagi berjalan. Tidurlah. Bangunlah, Ahmad. Bangunlah. Tidurlah, Cak Eman. Ahmad, kau bangun lekas. Coba lihat siapa yang datang itu. Kau ni ada apa? Senantiasa akan menjelma di mana-mana tempat juga. Kris yang berhikmat ada kepada kau. Tak pemberian bapak kepada orang tuamu. Bapak tahu yang kau akan sampai di sini. Dan juga bapak tahu apa yang kau maksud. Bapak, Ahmad mengucapkan syukur kerana pertemuan ini. Dan Ahmad harap Bapak beri pertolongan kepada Ahmad sebagaimana Bapak telah beri kepada orang tua Ahmad. Tentu Bapak tahu tujuan perjalanan Ahmad. Oh, tolong pandukan Ahmad ke tempat Batu Nilam yang berhikmat itu. Batu Nilam yang berhikmat. Bapak tidak pikir yang kau boleh mendapatkan. Karena Batu Nilam yang berhikmat sangat jauh tempatnya dan berada di suatu gua yang sangat berbahaya. Penjaga-penjaganya yang boleh meniwaskan jiwamu. Tetapi Bapak, Ahmad mesti kembali dengan Batu Nilam itu. Anak, kalau begitu keras kemauan dan begitu keras kepercayaanmu kepada pertolongan Bapak, Bapak sedia menurut. Bapak beri seekor kuda yang berhikmat untuk sebagai tungganganmu menuju di itu tempat. Tetapi bila kau sudah kembali, kau tinggalkan kuda itu di sini. Oh, Ahmad mengucapkan syukur karena pertolongan yang berharga ini, Bapak. Ini dia.
Eman, bapak sudah hilang. Hah? Mas, rumah itu pudar lagi. Ya, ini semua Ahmad. Ya, Ahmad, luar biasa betul Buddha ini ya. Ya, ajak Eman, lekas kemaskan barang-barang ini. Kita mesti berangkat sekarang. Baiklah. Eh, Cik Eman, lekas. Saya kira ada di belakang saya. Aduh, bagaimana? Aku sampai lemas. Mari kita pergi dari sini. Tak mau. Kau saja pergilah. Sini bukannya tempat selamat untuk kita berehat. Cemen, lihat, di sana ada satu gua. Mari kita pergi di sana. Pergilah kau. Baik, saya mau pergi. Ahmad, tunggulah. Apa lagi ini? Bagaimana kita mau masuk begitu punya gelap? Entah apa-apa yang ada di dalam itu. Jangan khawatir, nilam ini terlebih dahulu. Batu nilam, batu nilam. Cari saja batu lain, sudahlah. Ayo, jangan buang tempo lah, Jaiman. Ayo, tengok saya. Degil. Ada di mana? Ahmad, tolong. Kenapa manjat macam monyet? Aduh, saya sendiri tidak tahu. Ayo. Saya tak mau pergi lagi. Takut nanti jumpa hantu. Nanti turun saya dari belakang ya. Tidak, saya bilang tidak mau. Tidak mau. Baik. Kenapa, Cik Eman? Ahmad, tolong, kita pulang sudahlah. Kita mesti dapatkan batu itu terlebih dulu. Itu dia batu, mari kita ambil. Itu hantu semua. Mana? Mereka itu sudah mati, tidak ada bernyawa lagi. Mari. Tak mau. Baik, kau tinggal di sini ya, biar saya ambil batu itu. Ayolah. Wah, begini rupanya batu nilam, Jaiman. Cantik betul. Ya, berkilau-kilauan. Awas, Jaiman. Jaiman, kita sudah berkepung sekarang. Mari. Ahmad, lihat itu dari atas. Kemana itu tadi mayat-mayat hilangnya? Mereka sudah kembali ke tempatnya. Lihat. Cik Eman, cantik betul tali pinggang itu. Sudah, kau jangan ganggu. Kalau kau ganggu mayat-mayat itu hidup kembali. Masa kan boleh hidup kembali? Mari pulang. Jangan takut, nah. Ahmad, Ahmad, janganlah
bersembunyi. Mengapa, Jaiman? Apa tidak boleh lihat saya di sini? Di mana? Di sinilah, di samping kau. Ahmad, saya takutlah. Nanti mayat-mayat itu semua hidup kembali. Ahmad. Kenapa, Jaiman? Saya ada di sini. Ah, itulah. Ini kan tali pinggang hikmat. Kau pakai ini tadi? Iya. Sudahlah, mari kita pulang. Mari. Ananda, mudah-mudahan Tuhan kurniakan segala kesukaan Ananda. Ananda, apakah Kanda Ahmad sudah kembali? Ayanda pikir, Ahmad tidak boleh mendapatkan batu itu. Dan tidak mungkin dia kembali. Baik Ananda, lupakan saja dia. Tetapi Ayanda, Kanda Ahmad mesti kembali. Tuan Putri, jangan menjadi anak-anak. Fatih percaya dengan sepenuh-penuhnya, ia tak mungkin akan kembali. Barang mustahil. Ya, betul. Biar sampai kiamat, tak akan Ahmad itu dapat kembali. Jauh. Ananda, Ayanda minta supaya Ananda bersetuju menjadi istri dari anak Datuk Menteri itu. Jika tidak, Ayanda akan mendapat sebesar-besar kecelakaan. Ayanda, Fatih tidak mengerti. Mengapa Ayanda mesti menerima celaka? Biar Fatih berkorban, asal saja Ayanda mendapat selamat. Ananda, turut sampai di sini, Ahmad. Kalau tidak, saya sudah tidak tahan lagi nih. Alah, kau. Kalau berjalan sedikit-sedikit itu ada saja. Jaiman, bawa kuda-kuda dia pergi minum sana. Baiklah. Nampaknya orang-orang itu penjahat. Boleh jadi. Jaman, marilah kita makan. Iyalah, saya pun sudah lapar betul. Tolong bagi sedikit makanan kepada orang buta ini ya. Tak sendiri tidak cukup, mau kasih sama orang lain. Apa salahnya? Baiklah, kalau Jaman tidak mau beri sama dia, biar saya beri bagian saya kepadanya. Masa bodoh kau? Saudara, ambil sedikit makanan ini ya. Nampaknya lapar betul. Oh ya, terima kasih tuan. Ahmad, ya, marilah kita makan sama-sama. Saudara ini mau pergi ke mana? Ke Kahara tuan. Oh, bagus. Kami juga mau pergi ke sana. Kalau sekiranya saudara suka mau pergi bersama, kami boleh bawa. Terima kasih, tuan. Saya dengar kabar Sultan dalam negeri ini nak mengawinkan putrinya. Sebab itu, saya mau ke sana kerana mendapat sedikit hadiah. Baiklah, saudara. Makan saja ya. Nanti saya datang lagi sebentar kemari. Jaiman, rupa-rupanya menteri tua itu mempermainkan kita. Baik, malam ini kita mesti berangkat ke Kahara. Jangan buat tempo. Bagaimana kau ni, Ahmad? Aduh, saya ini kan sudah penat betul. Besok sajalah, macam tidak ada tempo lagi. Baik, kita mesti berangkat pada subuh-subuh besok. Iyalah. Thank you.
tunggu saya di sini. Ingat, mesti tunggu sampai saya pulang. Lihat saya mempermainkan mereka. Sama-samalah, saya pun boleh menolong sama kau. Tidak usahlah, tunggu saja saya di sini. Tapi ingat, jangan ada satu orang pun yang melihat sama Jaiman. Ingat ya. Menurut perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan, sekarang kita akan tunaikan akad nikah ini. Kenapa kau tidak boleh duduk diam, Rasid? Diam, jangan ketawa. Bapak, Rasid percaya jin itu telah kembali lagi. Dan ini semua sudah tentu perbuatan jin itu, Pak. Ya, betul, Dato. Mana ada jin? Jin sudah tidak ada lagi. Tok Kati, jalankan ini perkahwinan. Harap diampun, tuanku. Jangan khawatir. Tidak ada jin dan tidak ada hantu. Hanya Patih, Ahmad, rakyat tuanku. Ahmad, sudah kembali? Ya, Patih sudah kembali. Dengan membawa batu nilam yang telah dijanjikan tempo hari. Ini dia. Tuanku, Patih sudah tunaikan segala perjanjian kita. Tetapi siapakah yang meruningkan segala perkahwinan ini? Dia mesti tahu yang Patih mesti kembali. Karena desakan Perdana Menteri, terpaksa kami menjalankannya. Tetapi Alhamdulillah sekarang telah selamat. Ya, sekarang Patih mengerti segala galanya, tuanku. Harap diampun, tuanku. Mohon Patih ketemu dengannya. Tuan Putri, izinkan Patih berangkat sebentar dan harap boleh ketemu lagi. Jaiman, mari kita pergi. Datuk, apa Datuk kenal suara siapa yang ketawa tadi? Tidak syak lagi suara si Ahmad binatang itu. Bukan. Itu suara jin yang akan menjahanamkan kita. Apa iya, Dato? Iya. Ya. Betul bagaimana pikiran orang tua. Tetapi ingat, jin ini lebih dahsyat lagi daripada yang telah sudah. Kau akan diajar satu persatu atas apa-apa juga perbuatan kau yang tidak adil semasa menjalankan kewajiban. Ampunkan kami, jin. Kami bersedia menjalankan apa-apa kemauan jin. Kau bersedia menjalankan apa-apa kemauan aku? Aku tidak percaya. Semata-mata palsu. Jangan kau herankan aku. Sekarang aku sudah kembali dengan membawa hasil yang baik. Batu biru berhikmat itu aku sudah sembahkan kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan. Oh, selamat berjaya. Sabas, Tuan Ahmad. Kami pikir Tuan tidak akan kembali lagi karena sudah terlambat. Sekalipun aku tidak akan kembali, tetapi kau tidak berhak merampas kepunyaan aku. Perkawinan bukan kemauan saya, kemauan Tuan itu sendiri. Iya, betul. Jangan kau berkata bohong, Iblis. Aku tahu segala-galanya. Kalau kau tidak mau merubah perangai yang kejam ini, aku penggal leher kau. Maafkan kami, Tuan Ahmad, karena Tuan sudah kembali di sini. Tuan Putri tetap kepunyaan Tuan. Nanti saya sendiri persembahkan ini perkara kepada Tuanku.
Ya, jangan bimbang Tuan Ahmad. Terima kasih. Tetapi kau jangan cuba mencium lagi pekerjaan aku. Jalankan pekerjaan kau sendiri. Jangan putus asa, Datuk. Kita mesti jalankan satu muslihat yang lain. Baik. Kita ingin diketahui Sultan, tentu habis kita punya leher semua. Pes. Dan tetapkan imanmu, nak. Bangun. Oh, pendeta yang mulia. Saya bersedih hati kepada anak saya. Sebab saya mimpikan matanya dicongkel orang keluar kedua-duanya. Ya, saya juga sangat sedih. Karena impianmu itu telah kejadian benar. Oh, pendeta. Tolong kabarkan di mana anak saya ada itu. Saya boleh mendapatkannya. Ya, tetapi kau punya anak berada di satu tempat yang sangat jauh, di Mesir. Bagaimana kau hendak mendapatkannya? Tetapi pendeta, saya mesti berjumpa kepadanya. Biar dia berada di ujung dunia sekalipun, saya berharap pertolongannya pendeta yang mulia. Baik, saya bersedia menolong, tetapi kau bersyukur kepada Tuhan. Tutup kau punya mata sebentar. Dengan sekejap mata, kau akan berada di tanah Mesir. Di sini. Hai. Ahmad, tunjukkan kau punya sakti sekarang. Jangan ambil tempo. Penggalkan lehernya si jahanam ini. Ya. Jika lo sudah sampai ajalku, aku suka kau membunuh aku sekarang. Dan aku sedia mengampuni segala dosa kau yang kejam terhadap aku. Aku masih sayang yang kau saudara temanku yang sejati. Apalagi kau orang binatang. Habiskan nyawa si sial ini. Tegas. Nanti dulu.
Ini suara singa. Lari lekas. Mampus kau di sini. Hei, Jaiman, kenapa kau tidak pulang-pulang di rumah sudah 2-3 hari ini? Kemana kau pergi? Tidak, Bang. Sebetulnya saya mencari kawan saya, Ahmad. Sebab beberapa hari ini tidak pulang-pulang di rumah. Apa abang ada ketemu sama dia? Saya tahu. Tentu Datuk Mantri ada membuat apa-apa sama Ahmad. Ingat, kalau kau berani mengumpat-umpat Datuk Mantri, kau akan dipenjarakan. Boleh jadi si sial itu pergi mengembara ke lain negeri. Abang jangan menakut-nakutkan kepada saya. Saya tidak takut dipenjara. Dan lagi, abang jangan suka menghinakan kepada kawan saya, Ahmad. Oh, rupanya kau sudah hidung tinggi sekarang ya, Jaiman. Baik, mulai dari ini hari, kau jangan tinggal lagi di rumah aku, tahu? Baik. Tuan, hamba terlalu letih. Tolong berhenti sebentar. Memang kau hamba tidak boleh diharap. Ini bukankah hutan rimba yang besar. Kalau datang singa harimau, dia makan kepada kau nanti baru kau tahu. Ya Allah. Kau Buddha, bagaimana yang kau boleh datang hutan rimba yang begini tebal? Ya, saya Buddha. Kenapa si sial itu tidak mau bunuh sama saya? Ya Allah, ya Tuhanku. Kau jangan susah, aku boleh tolong bawa engkau balik di rumah. Tetapi manakah yang itu sial hendak membunuh kepada engkau itu? Tidak usah susahkan mereka. Mudah-mudahan Tuhan saja yang membalasnya kepada mereka. Baik sungguh hati Tuhan. Terima kasih banyak. Jangan susah ya nak. Bagal, angkat itu barang lekas. Baik Tuhan. Harap maaf ya, Mak. Iya. Apa Mak ini dari Bang? Iya, mengapa? Tidak, saya juga dari Jawa. Oh, anak ini juga dari Jawa? Apa maksudnya Mak datang kemari? Mak maksudnya mau cari Mak punya anak Ahmad. Katanya ada di sini. Dari itu Mak tercari-cari kepadanya. Jadi Ahmad itu anak Mak? Iya, apa anak kau? Iya, Mak. Sebab Ahmad itu teman karib saya. Saya juga mencari-cari sama dia ini. Sebab sudah berapa hari sudah tidak pulang-pulang di rumah. Ya Allah, macam mana lah Mak mesti jumpa kepadanya itu? Jangan susah, Mak. Ahmad itu tentu dianiaya orang. Tetapi saya percaya tidak akan jadi apa-apa. Eloklah kita pergi cari bersama, Mak. Mari. Tapi mari ke rumah dulu. Baik. Ayanda, heran betul. Mengapa Ahmad boleh hilang dengan tidak ketahui? Ini sudah tentu Datuk Perdana Mantri punya perbuatan. Datuk buat apa pada Ahmad? Oh, si Ahmad. Boleh jadi dia hilang dengan sendirinya. Orang yang tidak ada gunanya kepada negeri ini. Ya tuanku, karena Ahmad mempunyai banyak hikmat, boleh jadi dimakan oleh hikmatnya sendiri. Ya, betul tuanku. Hati juga lihat asap berserta Ahmad telah melayang ke udara. Pak, ya kami tahu Ahmad telah dinyayakan. Katakan di mana Ahmad sekarang. Tuanku, kedatangan Pati ini tidak mendapat persetujuan dari hal perkawinan Pati punya anak pada Tuan Putri. Abang, beta tidak sih tinggal. Baik, kalau Tuan Putri izinkan, Pati paksa sekarang.
ini satu pengajaran kepada tuanku. Eh, bawa tempat yang sudah ditetapkan. Jangan ditangkap ayah, tapi... Diam, bawa! Ayah! 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 Kau coba mau lari, kurang hajar. Oh, tidak, saya tidak cuma mau lari, Tuan. Oh, ampunkan saya, Tuan. Siapa buka pintu? Apa? Kau ini bermimpi. Bodoh betul, Paminta. Mana ada orang? Kau tertawakan aku, ya? Kalau ada orang lepas lari nanti, kita di siang Datuk Menteri. Kau tahu? Tuan Putri, jangan jadi bodoh. Asyik mengenangkan si Ahmad itu, orang yang tak ada lagi. Jikalau Tuan Putri menjadi istri Patik, sudah tentu tidak akan mendapat kesusahan. Tuan Putri, lihat, tali pinggang dan kresi teman sekarang telah berada di tangan Patik. Tidak ada sesiapa pun yang boleh menyelamatkan Tuan Putri. Lebih baik, terimalah Patik sebagai suami Tuan Putri. Ya, bodoh betul, Beta. Mengapa Beta boleh menyintai kepada orang asing itu? Tetapi, tunggulah sampai Beta boleh melupai dia. Heran betul, Beta. Mengapa orang boleh hilang kalau memakai tali pinggang itu? Apa Tuan Putri mau lihat buktinya? Baiklah, Patik akan berikan apa jua kemauan Tuan Putri maupun jiwa Patik sendiri. Apalah gunanya barang-barang ini? Luar biasa betul barang-barang ini. Nah, kan barang-barang itu luar biasa, Tuan Putri. Sekarang, marilah keluar. Tunjukkan paras Tuan Putri yang comel itu. Apa, Syaitan? Mau menawan hati Beta? Tidak. Diam! Tuan Putri, kembalikanlah ikat pinggang itu. Kembalikanlah. Apa yang kau pikirin sekarang, anak celaka? Kenapa kau jadi begitu bodoh? Ikat pinggang dan keris kau berikan kepadanya. Ayo sekarang, lekas cari tangkap kepadanya. Menyerah! Jaga baik-baik di situ. Siapa itu? Keluar! Kalau tidak, kami cari cara nanti. Hantu, hantu! Hantu! Berhenti lu, pengecut! Kemana kamu akan lari? Apa yang kamu takutkan di sini? Hantu, Dato. Hantu? Itu bukan hantu. Itu Tuan Putri telah memakai ikat pinggang hikmat. Dengan aku punya perintah sekarang, perangkat tangkap, ia bawa kemari. Kau orang jangan bodoh. Ikut sama aku, kita tangkap. Rasid, jaga di pintu. Jangan sampai ia keluar daripada tempat. Baik, Bapak.
Jangan coba dekat. Percuma kali nyawa kamu. Lagi selangkah kamu ke muka, beta akan bunuh kamu sekalian. Apalagi kau orang diam. Tangkaplah. Di mana tuan? Penakut. Pergilah. Bukannya dia boleh bikin apa-apa sama kau. Coba lah tangkap. Tangkap dia, Nathan. Oh. Ah, ini dia di sini. Tangkap. Dia ada di dalam. Kunci dekat pintu tahanan ini. Kunci betul-betul. Jangan dapat dia lari. Tuan Putri tentu akan mati di sini jika tidak mau menurut sayapnya kemauan. Biar beta mati, namun menurut kemauan kamu, tidak. Mak bersama saya sudah 4 hari berada di sini karena mencari kau. Hei, apa kau orang bikin di sini? Lepas ya. Apa kau peka? Tidak, tuan. Sebetulnya perempuan ini maknya. Iya, tuan. Tolong, tuan. Kiranya dapat, biarlah saya tebus. Aku beli 50 keping uang mas, tuan. Kau mengerti? Saya bersedia, tuan. Lebih daripada 50 keping. Terima ya, tuan. Kalau tidak cukup, aku tidak bebaskan sama dia. Lebih itu, tuan. Dekat. Terima kasih, tuan. Mari, Ahmad. Mari, Ma. Dekat. Thank you.
Ahman, Mak. Tapi bagaimana barang-barang ini boleh lepas kemari? Ahmad, jangan kau ambil berat, Mak. Tuhan itu berserta kepada kita yang benar. Ahmad, ada orang datang, Mak. Nanti kita lekas jalan. Ya, aku boleh merampas mahkota dalam kerajaan ini. Tetapi aku takut kalau-kalau rakyat menentang kepada kita. Ya, diam, Pak. Kau jangan turun campur. Menentang kepada kita? Kita cukup mempunyai tentera yang gagah berani. Datuk, serahkan saja urusan ini kepada hamba. Biar hamba relapkan mereka. Sabar, jangan begitu lekas panas. Kau belum tahu lagi satu cara yang lain untuk menebas ke mereka. Coba, kita memujuk hati Tuan Putri. Dengan jalan ini, pasti kita dapat menang. Ya, betul, Bapak. Rasyid juga bersetuju dengan cadangan Bapak itu. Biarlah, Rasyid. Diam! Kalau kau pandai menjaga tingkah laku, tidak jadi begini. Bagaimana pikiran Datuk? Kalau Sultan dan putri-putrinya kita siksakan. Dengan jalan ini, tentu Tuan Putri akan menyerah diri. Bagus. Ya, jalankan sekarang. Tuan Putri, sila melihat ayahnya. Ya Allah. Juga, Farida serta Farida. Dipersilakan. Awas, jika Tuan Putri tidak mau menurut saya punya kemauan, kawin kepada saya punya anak. Ini bersih panas. Saya akan cucukkan di mata mereka. Pikir habis-habis. Oh, Ananda, biarlah ayah menemui maut asal anakku tidak menjadi korban serigala yang buas. Pusing lagi ya, Rupi. Ayah! Binatang! Jalankan kewajiban. Cucukkan itu besi di mata anak antara dua itu agar ia merasa lekas. Tolong bersihkan!
Sekarang baru mau mengikut. Bebaskan semua. Tegak. Ayah. Jatuh. Kris dan tali pinggang sudah tidak ada lagi di dalam bilik tahanan. Ya, Bapak. Rasik juga telah mencari di dalamnya. Tetapi mana boleh? Kau sendiri pergi cari sampai dapat. Ayah. Oh, anakku. Kenapa kau korbankan diri kau? Ayah sedia menerima apa-apa siksaan. Ayah, ayah. Makan, nak. Jaiman, masuk Jaiman. Ahmad, rupanya kau sudah dapat balik ini, Kris. Dan tali pinggang. Suka betul hati saya, Ahmad. Jaiman, barang-barang ini tak ada artinya. Makan sedikit, kesian. Baiklah, Mak. Oh, kekasihku Nilam. Sayang, abangmu terlantar di sini. Tidak berdaya. Jikalau abang boleh melihat, tetap abang akan hancurkan mereka yang ganas itu. Tetapi, sayang, apa boleh buat? Nasib abangmu yang malang. Oh, lepaskan aku. Biar aku membunuh diri. Anakku. Apa yang kau hendak coba berbuat? Membunuh diri. Satu perbuatan yang sangat keji dan hina. Berdosa. Mengapa tidak percaya dengan pertolongan? Oh, Bapakku yang mulia, maafkan Ahmad. Ya, segala kesangsaraanmu telah abad. Mari. Buka mata nak. Ya, saya sudah boleh melihat sekarang. Oh, syukur Bapak. Kau sudah selamat nak dan sempurna hidupmu. Bapak, kemana Mama pergi? Kenapa nak? Kenapa? Ma, kenapa? Ahmad sudah boleh melihat. Alhamdulillah nak. Ahmad, apa betul kau sudah boleh melihat? Ya. Baiklah, ini berapa? 3. Hah? 2. Ah, dua. Cukup. Paiman, sudah lama kau menunggu? Datuk, oh ya, alat-alat perkawinan semua hamba sudah siapkan. Terima kasih. Bagus, Sultan juga sudah menandatangani surat perkawinan ini. Kau lihat. Bapak, tadi ada dua orang telah masuk dalam istana dan telah membunuh dua penjaga. Hah? Ah, Sultan belakang! Semua sudah habis terbakar, Dato. Hei, kalau kau berani, tunjukkan kau punya diri sekarang, pengikut. Jika kau mau hidup, serahkan itu si ikat pinggang padaku. Aduh! Keluar kau dari sini, iblis! Penyala! Kalau kau lihat sama dia, panggal dia punya leher! Dato,
Ini suara si Ahmad. Berhenti di situ. Ajal kau sudah tiba. Jikalau kau masih mau hidup, tinggalkan lekas negeri ini. Jikalau tidak, nurlahkah bahagian kau. Ahmad, kau datang lagi. Panggalkan kepalanya. Oh Ahmad, beta hampir merana karena kehilangan dah. Kepada kekandalah kami bernaung. Kami tidak tahu bagaimana nak membalas budi kekandal. Tuanku, ampunkan babi tuanku. Kasihankanlah babi tuanku. Nasib baik kau masih hidup. Sepatutnya kau sudah mati. Oh Ahmad, aku mengucap syukur kepada Allah Ahmad, yang kau telah kembali lagi kemari Ahmad, dan kau telah memberi pertolongan yang sebesar-besarnya kepada aku dan negeriku Ahmad. Pertolongan kau tidak aku sia-siakan Ahmad. Tidak perlu dibalas pertolongan itu Adinda. Syukur kepada Tuhan, karena dialah yang menggerakkan segala-galanya. Tetapi hak dan kebenaran itu tetap kita yang punya. Tuanku, kasihankanlah penanggungan Pati. Maafkanlah segala kesalahan Pati. Haram, jangan diampunkan Tuanku. Biarpun dia saudara Pati, tetapi keadilan tidak membenarkan. Tentara, penjarakan mereka. Mereka akan menghadap kepada pengadilan. Anakku Ahmad, mari kita pergi dari sini. Mengincing terang dan benderang.